ikut aja. Enggak, lu ikut aja, gua tunjukin sesuatu, lu ikut aja. Apaan? Ya lu kemana sih? Udah, pokoknya lu ikutin aja. Lu kan suruh kita nyelidikin, ya gak, Dik? Iya kan? Pokoknya lu ikut aja, gua tunjukin. Tuh, lu lihat. Cowok, buaya kan? Pelan-pelan ngomongnya. Udah jelas. Cowok lu itu sama cewek itu selingkuh. Master kayak gitu. Belum lagi bukti-bukti yang gua kasih kan. Bener kan? Asal lu buaya, bangun. Lah apa bilang sayang, sayang kesayang jadi kayaknya bohong banget. Ngomong apaan sih? Jangan banyak omong, pokoknya kita sekarang putus. Ketik. Apalah? Dengar gue dulu. Putus? Emang dia cowok lo? Bukan. Dia mantan cowok gue, kenapa? Hah? Lu lagi gendut banget, rebut pacar orang. Sembarang ngomong lu ya. Eh, kalau ya emang kenapa? Jangan dong ngomong. Jangan aja ya. Lu bentar lagi juga pasti dia putusin. Dasar cowok buaya. Lu tuh jaga ya. Apaan lagi? Siapa lo? Jadi jagoan? Gue bukannya pengen jadi jagoan, tapi cuma banci yang berani mukul cewek. Ini bukan urusan lo. Sekarang jadi urusan gue. Gue ini sekarang. Wah, woi. Apa lo? Apa lo? Lu itu gak diduain, tapi dilimain. Emang bener kok. Udah, Stel. Gua usah didengerin nih King Kong ngomong, ya? Sabar ya. Apaan tuh, Nit? Ini pin buatan anak-anak jalanan. Nah, ayo dong, gue jual nih. Wah, hebat. Iya, nanti dananya kalau udah kekumpul, gue mau bantuin anak-anak jalanan. Wah, lucu-lucu ya. Kayak gue gitu. Dasar lo. Ini nih, pas banget nih buat gue. Agak kurusan dikit. Masa banget lo. Oh, Stella, kayaknya cocok banget nih sama lu nih. No crocodile, no cry. Emangnya harganya berapaan? Minimal satu pinnya 5.000 rupiah. Tapi kalau beli lebih banyak, lebih bagus. Buat sosial nih, bantu anak jalanan. Lucu-lucu kan ini, kreatif-kreatif tuh. Kita. Sumpel, oke. Kita. Nih, lucu-lucu. Kita. Ayo ambil aja, ambil ini. Murah 5.000. Ini loh, keren. Agak kurus dikit. Agak kurus setelah berat lo naik 30 kilo. Yang penting kan kurus. Ya, sampai. Aku pulang dulu ya. Iya. Dadah. Ketemu ya. Dadah ya. Nanti di jalan juga. Dadah. Hei, sayang. Iya. Gimana kalau kita makan malam lagi? Baru itu aku antar pulang. Oke? Iya. Yeah.
dasar buaya. Kasiannya si Nita. Kevin lu bahas, Kevin emang buaya. Tapi ya juga sih, cewek kan suka sama buaya. Apalagi buayanya kayak Kevin, tajir. Gue cuma kasihan doang sama si Nita. Lo tau sendiri kan Bon, Nita tuh cantik, baik. Masa dia mesti dapetin Kevin sih buaya kayak begitu? Emang udah nasib kali. Ya kali ya. Tapi gue rasa kayaknya nasib si Nita gak sapa situ juga deh. Maksud lu apa sih? Ya gak sapas itu juga, mungkin apas cuma sebentar doang, sekarang doang, nantinya gak apas lagi. Mungkin nanti ke depannya dia bisa dapetin cowok yang lebih baik, yang lebih ganteng, yang lebih segalanya deh daripada si Kevin. Gak ngerti gua, pusing mau ngomong lu. Kadang-kadang situasi pasar modal bisa mengubah pemilikan usaha. Jika sebuah saham harganya jatuh, otomatis akan ada orang lain yang membeli saham tersebut. Nah, untuk masa cewek sebaik dan secantik dia harus berpacaran sama Kevin yang buaya? Apa cuman karena Kevin kaya raya aja ya? Ah, mudah-mudahan sih enggak. Mau beli lagi? Waduh, boleh banget deh. Seru mana ya, seru ya? Wah. Cintamu tak semurni bensin. Nih, lucu-lucu nih kayaknya pinit. Nyala pastinya. Ini nih kayaknya cocok nih buat gue. Dulu gemuk, sekarang bengkak. Lihat dulu dong. Agak kurusan dikit lagi apaan tuh? Biar matching. Wih. Dulu gemuk, sekarang agak kurusan dikit. Ya, keren ya. Keren, 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 keren. Tapi duitnya dulu dong, lebih keren. Aje. Nih. Nah, iya dong, buat sosial harus langsung dibayar. Kamu kemarin kenapa sih teleponnya gak diangkat? Kemarin? Iya. Oh, kemarin itu aku nganterin mami, biasalah. Jadinya aku gak bisa ngangkat telepon dari kamu. Oh, lain kali SMS ya? Iya, lain kali SMS biar jelas. Iya, tenang aja. Dibeliin lagi dong ini, lucu tuh kan. Oh, ada gambar yang ininya. Udah, ngapain sih jualan di sini, gak penting ini ya. Nanti dulu ya. Makasih ya, makasih ya. Lihat tuh, si Kevin. Semua orang juga di kampus ini tahu dia itu buaya. Kasiannya si Nita. Yaudah deh, ambil. Oh iya, besok kamu kuliah pagi kan? Iya nih, aku takutnya bangunnya kesiangan. Kamu telepon aku ya, bangunin aku ya. Iya, besok aku telepon kamu. Yaudah, aku balik dulu ya. Dadah. Bintang besok ya. Hati-hati ya. Iya. Dah. Hati di jalan. Ya, halo. Ah, iya, sebentar lagi gua kesana. Ya. Iya, aku lagi on the way. Oke, yuk. Dah. Bon, ikutin Bon. Siap. Ini mah kerjaan detektif Boni. Thank you.
Halo sayang. Halo sayang. Udah lama nunggunya? Lumayan. Ya biasa lah macet ya, namanya juga Jakarta ya kan. Tadi lagi pula juga aku harus kerjain paperku dulu. Susah banget papernya. Oh ya? Aku sih kalau bisa ganti paper itu sama uang, aku bayar dari kemarin. Berapa sih harganya paling? Buaya tuh emang dasar. Rekam. Lama banget sih pakai handphone aja udah. Oh iya, aku tuh kadang-kadang mikir ya cewek secantik kamu, cantik, anggun, lucu, itu mau sama aku. Gak tau kadang lucu aja kan. Ya, aku pikir tuh kamu tuh gak mau sama aku. Siapa sih yang gak mau sama kamu? Sayang banget sama kamu. Juga sayang sama kamu. Foto lagi. Udah, malah foto diri gimana sih lu? Gue kirim dulu. Kirim MMS langsung. Kamu udah makan belum? Belum. Makan beli? Kasih tahu juga alamat di sini. Siap. Ya. Apa langkah lu? Bohong. Mbak, gilnya tolong. Rasain. Satu kampus juga tahu siapa Kevin. Tapi gue taunya dia baik. Dulu kau bilang cinta sejati akan selalu ada di hati. Namun kini semua berubah, kau pergi tanpa kata. Tak ada lagi rindu yang membara, semua terasa biasa saja. Hati ini sudah terbiasa tanpa hadirmu di sini. Biasa saja ku jalani hari tanpa dirimu di sisi. Tak ada lagi tangis dan sepi, hidupku kini lebih berarti. Biasa saja tanpa kenangan, tak lagi terikat masa lalu. Ku temukan jalan sendiri, menemukan arti kita selalu berdua bersama dalam suka duka. Namun kini semua sirna, ku jalani hari dengan tenang. Luka ada lagi rindu yang membara, semua terasa biasa saja. Hati ini sudah terbiasa tanpa hadirmu di sini. Biasa saja.
hati. Tak ada lagi tangis dan sepi. Hidupku kini lebih berarti. Biasa saja tanpa kenangan. Tak lagi terikat masa lalu. Kutemukan jalan sendiri. Menemukan arti hidupku. Kuat melewati semua tantangmu. Biasa saja ku jalani hari tanpa dirimu di sisi. Tak ada lagi tangis dan sepi. Hidupku kini lebih berarti. Biasa saja tanpa kenangan. Tak lagi terikat masa lalu. Kutemukan jalan sendiri. Berdiri tegak tanpa bayang-bayangmu. Ku tahu ku bisa kuat melewati semua tanpamu. Biasa saja tanpa kenangan. Tak lagi terikat masa lalu. Ku temukan jalan sendiri. Dia pikir gue cewek apaan coba? Ya, ambil hikmahnya aja. Bagus ketahuannya sekarang. Daripada ketahuannya masih ntar-ntar, kan ribet. Lu nangis seminggu sampai air mata lu habis, kagak bakalan bisa bikin Kevin berubah jadi alim. Udah, sabar aja. Sabar. Gak usah dipikirin ya. Sabar ya. Ayo makan dulu ya. Tanggung bu, lagi bikin tugas kuliah. Itu kan bisa ditunda dulu, Dika. Aduh bu, gak bisa ditunda bu tugas kuliahnya bu. Ntar kalau ditunda gak bakal sempat ngumpulin. Ntar kalau gak sempat ngumpulin, Dika bisa dapat nilai D. Yang ada ntar beasiswanya Dika kalau dapat nilai D dicabut bu. Ya udah kalau gitu. Yang penting kamu tetap dapat beasiswa dan tetap bisa kuliah. Tapi kamu juga jangan lupa makan, Dika. Nanti kamu sakit. Iya, Bu. Kalau saja almarhum bapak kamu masih hidup, dia pasti bangga melihat kamu, Nak. Apaan nih mobil gue kotor banget. Pagi, Den. Mau, Mbok, ini bersihin, Mbok. Cepetan. Gak usah pakai tangan, pakai baju aja, terlecet. Baik, Den. Mau berangkat kuliah ya, Den? Iya. Yeah. Jadi di sana, Di. Lama banget, ntar telat lagi. Thank you.
saya mau pulang. Setrika dan cuciannya udah selesai. Tunggu. Wahyu. Ya, Bu. Tolong bawain baju yang ada di kantong biru. Yang mana ya, Bu? Yang baru saya beli. Yang tadinya saya mau pakai sama teman-teman gak jadi. Oh, ya, Bu. Sebentar. Mana, Bu? Lihat ya. Kamu cuci baju saya gak bersih. Lihat nih, masih ada nodanya. Nih, kamu tuh bisa nyuci gak sih? Tadinya baju ini saya mau pakai untuk makan malam sama teman-teman saya. Akhirnya gak jadi. Tapi ini gak kelihatan, Bu. Alah, udah jangan banyak alasan deh. Lain kali kalau cuci baju saya itu harus bersih. Betul-betul bersih. Ngerti gak? Baik, Bu. Permisi. Mau kemana kamu? Hah? Kamu itu nyuci baju saya sekarang. Sekarang, tahu? Baik, Bu. Ini adalah gambar paling spektakuler abad ini. Kevin lagi. Kalau ada penghargaan buat video jurnalis, udah pasti gue yang dapatin. Apalagi kalau buat detektif yang gagah dan ganteng. Nih ya, orang yang ada di gambar ini pantas disebut buaya sejati. Lo! Lo jangan ngomong sembarangan ya. Tunggu, Vin. Kita nggak ngomongin lagi, nggak ngomongin lo, Vin. Gua nggak ngomong sembarangan. Ini ngomongin fakta. Lo bener-bener ngajar. Tunggu, sabar, Vin. Vin, nggak mesti gini caranya, Vin. Lo membelain dia. Sudah. Ayo, semuanya bubar. Kevin, Dika, ikut ke kantor. Apaan sih, ah? Udah ikut gue, yang banyakan gaya lu. Pokoknya, ini peringatan keras untuk yang pertama dan yang terakhir. Kalau saya sampai dengar kalian berantem lagi, kalian berdua akan diskors. Tapi Dika, Pak, yang mulai duluan. Saya nggak mau tahu siapa yang mulai. Kalau saya dengar lagi kalian berantem di kampus atau di luar kampus, kalian akan diskors. Dan kamu, Dika, beasiswa kamu akan dihentikan. Mengerti kamu? Ya, Pak. Emang dasar si Kevin nih. Mau gamper tuh orang. Kak, gimana, Kak? Pak Emil masih kasih sanksi? Ya gitulah. Hanit. Apaan sih? Ya sembarangan loh. Gue laporin sama Pak Emil. Ya lu ikut gue dong. Enggak, mau di sini aja. Oke. Silakan. Pergi lo. Lukanya gimana? Sakit banget gak? Gak apa-apa. Itu cuma ditampar sekali. Apaan gak apa-apa, ungu gini sama kayak bajunya. Lecet juga ya? Enggak kok, cuman bandung. Perlu ke dokter gak sih kira-kira kayak gini? Ileh, sampai segitunya. Gue juga pengen kali. Apaan? Ini Kevin tuh sebel banget nih. Sebel sama siapa, sayang? Tadi tuh Kevin berantem di kampus sama teman Kevin. Udah gitu, dosen Kevin ngancam Kevin. Kalau Kevin berantem lagi, Kevin bakalan diskors. Kevin, kamu itu kurangnya apa sih? Coba deh kamu pikir. Kamu mau berangkat kuliah aja, kamu tinggal berangkat karena kamu sudah punya mobil. Terus kamu mau perlu uang tinggal minta sama mami. Gampang kan? Masa masih mau pakai berantem-berantem juga seperti anak SMA?
Kamu udah kuliah kok. Coba kamu lihat anaknya Mbok Cuci. Dia itu mau kuliah itu sampai harus ngedapetin beasiswa dulu, baru bisa kuliah. Kalau enggak dia enggak bisa kuliah. Oh ya, emang siapa? Kamu nih gimana sih? Anaknya Mbok Cuci itu kan satu kuliah sama kamu. Masa kamu enggak tahu? Aduh, Mi, mahasiswa di kampus Kevin itu banyak banget. Mi, mana Kevin tahu? Kalau enggak salah namanya Dika. Iya namanya. Gak tahu deh, Mami lupa. Ya udah, sekarang Mami tunggu kamu di bawah untuk makan malam. Ya? Iya. Jangan lama-lama. Iya. Jadi Dika itu anaknya Mbok Cuci. Dika, ini gimana? Ini nggak ngerti. Ini lo tambahin ke sini. Ini taruh ke sini. Ngapain lo? Bilang sama malu cuciin baju gue, hah? Brengsek lo, jangan pernah lo hina ibu gue. Sino! Kalian lagi. Dika, kamu ikut ke ruangan saya. Dan kamu, Alek, bawa Kevin ke klinik. Apa? Ada apa nih? Itu, Kevin sama Dika berantem lagi. Hah? Kayaknya Kevin dibawa ke klinik deh. Yaudah, thank you. Nih, pihak kampus itu pasti akan mengenakan sanksi. Nah, Dika itu kan penerima beasiswa. Nah, seharusnya dia nggak kepancing sama kelakuan kayak gini. Apalagi sampai pukul-pukulan sama gue. Otomatis, kampus akan memberikan sanksi yaitu diskors. Kamu kayak gila-gila deh gue. Kevin! Nit. Nit, kamu lihat kan kelakuan Dika kan? Dika tuh bener-bener kurang ajar. Kelakuannya kayak preman. Kamu tuh seharusnya gak pantas jadi pacar dia. Lu jangan muter balikin fakta ya. Siapa yang kurang ajar? Siapa yang biadab? Siapa yang kayak preman? Gue udah tau semuanya, tau gak? Lu kan yang mancing-mancing kemarin Dika. Puas lo sekarang? Enggak, Nit, Nita. Udah jangan banyak ngomong, gue tau. Pikirin gue, Nita. Nit. Gimana, Dik? Gimana? Beasiswa gue dicabut. Katanya kalau gue bikin olah satu kali lagi, gue bakalan di DO. Gak mungkin gitu, Dik. Tenang aja. Ini keputusan sepihak, gak bisa kayak gitu dong. Tenang aja, gue bakalan cari jalan keluarnya. Lobi kiri, lobi kanan. Lo tau sendiri kan kemampuan gue. Gue lagi gak kepengen bercanda, Bon. Pak, keputusan Bapak sangat berat, Pak. Bapak tahu kan, Dika anak yang pintar. Dan dia baru kali ini dia berulah. Dan saya yakin banget, Pak, dia hilaf. Lagi pula, dia membela diri, Pak. Dia dihina sama Kevin. Jadi tolong, Pak. Please. Stella, saya setuju dengan pendapat kamu. Tapi berkelahi di kampus adalah kesalahan besar, apapun alasannya. Dan saya hanya menjalankan tugas dari rektorat. Dan mereka lah yang memutuskannya. Sebagai penerima beasiswa, Dika seharusnya bisa menjaga sikapnya. Maaf, Stella. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
Tapi Pak, Pak. Jelas Sam. Cuma. Dik. Ya Allah Dika, muka kamu kenapa nak? Kamu habis berkelahi ya? Wajah kamu jadi lebam. Beasiswa Dika dicabut Bu. Ini semua salahnya Dika. Dika berkelahi sama orang yang ngatain. Di setiap sudut panjang sunyi ada rindu yang tak terucap. Kau tinggalkan hati ini dengan kenangan yang pekat. Semua mimpi yang pernah kita jalin kini tinggal bayangan sepi. Ku coba untuk melupakan namun hatiku tetap merindu. Bayangan sedih menghampiri, mengingatkan akan dirimu. Hati ini terasa hampa tanpa hatimu di sampingku. Bayangan sedih selalu datang mengisi ruang di hatiku. Ku coba untuk melangkah, namun bayangmu selalu ada di setiap langkah yang ku ambil. Jejakku yang tersisa, meski ku coba tuh berdiri, hati ini masih terluka. Semua mimpi yang pernah kita jalin kini tinggal bayangan sepi. Ku coba tuh melupakan, namun hatiku tetap merindukan. Bayangan sepi menghampiri, mengingatkan akan dirimu. Hati ini terasa hampa tanpa hatimu di sampingku. Bayangan sepi menghampiri, mengingatkan akan dirimu. Hati ini terasa hampa tanpa hatimu di sampingku. Bayangan sepi selalu datang mengisi ruang di hatiku. Ku coba akan dirimu. Hati ini terasa hampa tanpa hadirmu di sampingku. Bayangan sepi selalu datang mengisi ruang di hatiku. Ku coba untuk melangkah, namun bayangmu selalu ada. Ku coba untuk melangkah, namun bayangmu ada. Keluarga kita, Bu. Tapi Ibu tenang aja. Semuanya udah baik-baik aja kok, Bu. Lalu kuliah kamu berhenti? Enggak, Bu. Dika masih bisa kuliah kok. Tapi pakai biaya sendiri, Bu. Tapi Bu enggak usah khawatir juga.
Soalnya Dika bisa kerja, Bu. Ntar Dika cari uang sendiri aja, Bu, ya. Ya ampun. Keterlaluan banget sih anak itu. Muka kamu sampai bonyok begini. Keterlaluan banget sih. Padahal setiap bulan kita gaji dia. Kurang ajar ya. Bener, Ma. Mereka berdua itu emang bener-bener kurang ajar. Nih, Ma ya, Kevin pernah dengar kalau mereka bilang mereka itu tuh gak butuh bantuan kita. Dan juga mereka pernah bilang kalau mama tuh orangnya pelit, kalau ngasih gaji tuh dikit. Mama tuh orangnya cerewet, katanya. Hah? Dia bilang begitu? Iya, Ma. Mbak Cici! Mbak Cici sini! Iya, Bu. Sini. Hah? Kamu lihat, kamu itu bisa mendidik anak gak sih? Hah? Lihat! Lihat muka anak saya, sampai bonyok seperti itu. Hah? Kurang ngajar bener anak kamu ya. Kamu itu maunya apa sih? Ibu sama anak sama saja, gak tau adat. Eh, kalau diajak ngomong itu lihat muka saya. Lihat ke bawah lagi, kurang ngajar. Maafkan anak saya, Bu. Alah, pakai nangis segala lagi. Eh, kamu bilang sama anak kamu kalau saya ini pelit. Hah? Kamu bilang saya pelit? Saya kasih uang kamu cuma sedikit. Iya, kurang apa saya sama kamu? Pokoknya, mulai besok kamu gak usah lagi datang ke sini. Ntar bantuin gue tuh perlu uang ini, gue pengen ngamen buat kuliah. Ayo dong. Gini deh. Misalnya ntar gue udah punya uang banyak, gue beli gitar baru. Kalau gue udah pakai gitar baru, lu gue masukin museum biar istirahat, gimana? Ayo. Bu, ibu. Kok mukanya lesu banget sih, Bu? Dika, mulai besok ibu udah gak kerja lagi di tempatnya Kevin. Ibunya marah-marah, katanya kamu memukuli Kevin ya. Bu, Dika itu bukannya mukulin Kevin. Dika berantem sama si Kevin gara-gara si Kevin itu menghina keluarga kita, Bu. Dia ngelempar baju kotor ke depan mukanya Dika. Bukan itu aja, Dika. Kevin juga bilang, katanya kamu bilang ibunya Kevin itu pelit karena menggaji ibu kecil. Bu, Dika itu gak pernah ngomong gitu sama sekali, Bu. Itu bohong, Bu. Kevin ngarang-ngarang cerita sendiri, Bu. Ya sudah. Mungkin ini cobaan buat kita. Kamu yang sabar ya. Ibu akan cari pekerjaan lagi. Apa, Nit? Bu, nih Dika udah gak masuk kuliah lagi ya? Nah, itu dia, Nit. Dia udah berhenti kuliah. Yang bener loh. Canda kali. Gak tahu dia gak ngasih kabar. Kenapa sih? Kangen. Ceilah. Bun, temenin gue yuk. Cari Dika ke rumahnya. Gue cuma takutnya dia ada apa-apa. Stel, gak apa-apa ya gue temenin Dika. Bentar ya. Oh, gak apa-apa. Yaudah deh. Ya. Duluan ya. Nit, ya. Atur lagi ya. Dika, biarpun Nita ngejar-ngejar kamu kayak gitu, tapi aku yakin, aku pasti bisa dapetin kamu. Aku yang paling tahu kamu ada di mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dikanya ada, Bu.
Dika dari tadi pagi udah pergi. Katanya dia mau ngamen, mau cari uang buat bayar kuliahnya. Ayo masuk dulu. Gak usah, Bu. Saya, Bu. Ibu tadi bilang ngamen. Nah, ini nih. Dika kayak gini nih. Dika. Emang dipikir temannya gak bisa bantu? Kayak gini nih. Payah nih si Dika nih. Tapi, ngomong-ngomong kok ibu ada di rumah? Ibu Kevin sudah memberhentikan ibu. Kevin nih, udah pasti nih Kevin nih, kerjaan si Kevin nih kayak gini. Kevin, siapa lagi Kevin sudah. Nih? Bu, kira-kira ibu tau nggak Dika ngamennya di mana? Ya, tau nggak Bu, kira-kira di mana Bu? Ada yang kangen gitu Bu. Apaan sih? Ibu sama sekali nggak tahu Nanita. Bener gak mau mampir dulu? Gak usah deh Bu. Gak usah deh Bu, soalnya kita mau nyari Dika sekarang. Iya benar, kita pamit dulu Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Lapar banget, gue belum makan. Gini, kan tadi gue dapat hasil dari ngamen banyak tuh. Kayaknya banyak yang suka gitu sama penampilan gue. Jadi sekarang gue traktir lo aja, gimana? Enggak, itu kan buat uang kuliah. Udah dari aku aja, gak apa-apa. Tapi yuk! Ayo! Awalnya biasa, sungguh ku tak menyangka dirimu bisa, bisa membuatku menggila. Tak tahu harus bagaimana. Sebelum keduluan sama si Nita, gue harus jadian sama Dika. Kurang apa sih gue dibandingin sama si genit itu? Lagian kan dia udah punya pacar si Kevin. Jangan kasar lo sama cewek. Kenapa lo? Gue mimpi ikutan. Gue apa lo? Gue apa? Sejuta rasa ya. Dika, lo tuh luar biasa ya. Gue salut sama lo. Di tengah segala keterbatasan, lu masih sanggup berjuang buat tetap kuliah dan jagain ibu lu. Gua gak akan pernah mau kehilangan lu, Dik. Ibu mau jadi pemulung. Lumayan kan buat nambahin uang makan kita. Emangnya ibu gak mau jadi pekerjaan lain? Cuma untuk sementara, Dika. Ya, maksudnya Dika, ibu gak mau bersabar sebentar. Kan kalau ibu butuh uang, Dika masih punya tabungan, Bu. Uang tabungan Dika bisa ibu pakai. Gak usah. Biar uangnya kamu bisa pakai untuk bayar kuliah. Pendidikan kamu kan jauh lebih penting, nak. Ya, tapi Bu... Dika,
Memang kondisi kita seperti ini sekarang. Kamu gak usah khawatir ya. Ibu ini bekerja dengan halal. Allah pasti meredui. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunyi sekarang malahan. Hei. Tambah parah bunyinya. Payah nih kita, harus kerja sama banget. Juga ya Bu ya. Panas hari ini ya. Lumayan Bu, banyak dapat tulungannya. Oh. Iya. Hasil ibu mulung. Wih. Coba anak ibu mana hasilnya? Tenang nih. Jika kasih tahu hasil ngamen musisi. Ya. Bu bantu hitung ya. 5.000. Terus 6.000. 7.000. Ngapain lo kesini? Aku minta kamu sabar dulu. Tolong kasih aku kesempatan untuk ngejelasin semuanya, please. Gue udah gak perlu lagi dengerin penjelasan lo. Lu tuh laki-laki busuk tau gak? Nit, kamu gak tahu siapa Dika. Dika tuh orang paling ngaco sedunia. Ini asal kamu tahu ya, dia nyuruh ibunya jadi pemulung. Tega banget kan dia? Pergi, pergi. Nita, sebentar Nit. Nita, dengerin dulu baik-baik Nit. Nit, Dika itu anak haram Nit. Ibu itu seorang pelacur. Dika tahu siapa ayahnya. Kamu harus tahu itu Nit. Nita. Pergi, gue bilang pergi. Polisi sekarang, pergi. Oke, aku pergi sekarang. Itu aku bilang sama kamu ya. Kamu harus hati-hati sama. Lampari pagi bersinar terang menyambut hari dengan kehangatan. Kicau burung nyanyikan lagu mengiringi langkah awal.
dari mimpi indah semalam, menggapai harapan yang menanti. Mentari pagi bersinar, bawa semangat baru, sambutlah dunia dengan senyumanmu. Mentari pagi bersinar, sinari langkahku bersama kita, raih mimpi dan harapan. Embun pagi menghiasi dedaunan, segar menyegarkan jiwa yang tenang. Hari ini adalah anugerah, mari kita jalani dengan penuh cinta. Para kamu cinta, jalani dengan penuh cinta. Tata penyegarkan jiwa yang tenang. Hari ini adalah anugerah, mari kita jalani dengan penuh cinta. Bangun dapat harapan yang menanti, mentari pagi bersinar, sinari langkahku bersama kita, raih mimpi dan harapan. Tiada yang tak mungkin jika kita berjuang. Setiap langkah kecil menuju impian. Dari pagi ini bisa kita mampu melangkah. Mentari pagi bersinar, bawa semangat baru, sambutlah dunia dengan senyumanmu. Mentari pagi bersinar, sinari langkahku bersama kita, raih mimpi dan harapan. Mentari pagi bersinar, mentari pagi bersinar, selalu ada harapan di setiap sinarnya. Mentari pagi bersinar, mentari pagi bersinar, mari kita sambut hari. Dika, karena Dika pasti akan mencelakakan kamu. Pergi, Gita, pergi, Gita, Gita, pergi. Gita, 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 Gita. Propertinya nih masih bagus buat detektif kayak kita begini. Iya enggak? Gaya lu. Iya detektif. Hai. Lagi ngapain? Biasa, ngecek properti. Detektif, detektif. Oh. Apa sih lu detak-detak ngerti aja mending enggak juga. Kak, ada yang mau gue omongin. Sorry ya, Bon. Tinggal lagi gua. Udah, tuh, makan tuh. Kenapa sih, Stel? Duh, gimana ya gue ngomongnya? Bingung. Ya elah, ngomong aja pakai bingung segala. Ngomong aja kali. Selama ini lo ngerasa gak
ada cewek yang suka perhatiin lo, nyenengin lo, sayangin lo. Lo ngerasa gak? Emangnya kenapa? Dik, gue suka sama lo. Ping gue gak salah dengar kan barusan? Waduh. Ya gimana ya Stel, gue juga sayang sama lo, cuman ya cuman sebagai teman deket, sahabat. Selama ini lo cuma nganggep gue sebagai sahabat. Iya. Ya habis gue pikir bukannya lebih baiknya begitu. Stel. 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 Ada yang mau gue omongin sama lo. Masa sih? Sebenarnya ada yang pengen gue omongin juga sih sama lo. Oh ya? Gue sebenarnya bisa barengan ya. Iya. Ya udah deh, biar ngomongnya nggak tabrakan, lo duluan aja ngomong. Nggak, duluan aja pasti lebih penting. Udah gue duluan ya. Gue sebenarnya gue sayang sama lo, Nit. Gue boleh gak jadi pacar lo? Tadi kan katanya mau ngomong. Sama kayak kamu. Maksudnya? Sama. Apa? Aku juga sayang kamu. Apa? Kurang dengar. Aku juga sayang kamu. Lagi so budak. Ternyata ya kamu ya titik-titik toanya kenceng. Kamu juga malu ternyata. Aduh. Kesian banget hidup gue ya. Kepadanya sejuta rasanya.
Aku tahu kamu masih suka sama Dika. Dan aku juga gak mau nafik kalau aku masih sayang sama Nita. Jadi gimana kalau menurut aku sekarang kita lebih baik kerjasama? Apa? Sama orang busuk kayak lo? Gue harus kerjasama sama orang kayak lo? Gak salah. Lihat kan, Stel. Lihat. Jadi gimana? Kita deal. Oke. Oke. Gue mau. Oke. Sekarang lo dengerin sana gue. Gimana? Bisa? Oke. Oke, kita bisa mulai besok. Ya? Besok. Kasih ya. Nit, ada yang mau gue omongin. Ngomongin soal apa? Gue lihat lu sekarang deket ya sama Dika. Kalian pacaran ya? Tunggu, bentar. Kayaknya omongannya kok jadi serius kayak gini? Ya, kita kan sama-sama perempuan. Terus? Gue sama Dika pacaran. Hah? Masa? Kok Dika gak pernah ngomong ya soal hubungan lu sama dia? Ya, itulah dia. Gue dari kecil bertemanan sama dia. Makanya nih, pas kemarin gue baru putus dari mantan gue. Dia nembak gue. Dan kita jadian. Emang kayak gitu gayanya dia, Nit. Pas dia nolongin gue dari si buaya itu. Sama kan waktu lo mulai jauh dari Kevin. Diam-diam dia masuk hati gue. Ke hati lo juga kan. Ternyata emang itu gayanya dia. Licik. Sok detektif. Tapi jujur, Nit, pas gue tahu lo deket sama dia, gue kecewa. Ternyata gue gak spesial buat Dian. Makanya lo hati-hati sama dia. Iya. Thank you.
Rika, kamu ikut ke ruangan saya. Pak, sebentar Pak, saya ada urusan penting banget Pak. Nanti saya ke ruang Bapak ya. Rika, sekarang urusan ini lebih penting. Rika, sekarang coba buka tas kamu. Buat apa Pak? Buka saja. Apaan nih? Seharusnya saya yang tanya ke kamu, barang apa ini? Pak, saya benar-benar nggak tahu Pak, ini apaan Pak? Dika, saya mendapat laporan kalau kamu pengedar sabu-sabu dan ternyata laporan itu benar. Astagfirullahaladzim Pak, Pak. Ya namanya sabu-sabu aja saya tuh gak pernah lihat yang kayak gimana Pak. Ini fitnah Pak. Dika, Dika, saya kecewa sekali sama kamu. Tapi Pak. Dika, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terpaksa kamu dikeluarkan dari kampus ini. Pak, ini gak benar Pak. Ini bukan punya saya Pak. Ini jebakan Pak. Bapak harus percaya sama saya Pak. Cukup Dika, sekarang kamu keluar. Keluar. Gak apa-apa. Kamu gak percaya sama aku sih? Aku gak nyangka Dika ngebohongin aku. Lihat kan sekarang Dika gimana? Hah? Dari dulu aku bilang gak usah sama si Dika. Kamu gak percaya sih sama aku? Lihat kan sekarang kejadiannya gimana kan? Sino! Kamu! Kamu! Apaan lo? Dika aja! Terdiam saja. Mengapa hatiku selalu gundah saat bersama dengan dirimu? Mungkin aku menyukai dia hingga rasanya berbeda seperti biasanya. Serasa saat ada di terdiam saja.
dia. Kenapa hatiku selalu gundah saat bersama dengan dirimu. Mungkinkah ku menyukai dia hingga rasanya berbeda seperti biasanya. Serasa nyaman dalam diri saat ada di sampingmu. Kamu gak apa-apa kan? Bisa bangun. Ayo ke dokter yuk. Aja sih. Hah? Ibu lo sakit, lo malah kelayapan. Hah? Lo tuh memang gak pernah sayang sama ibu lo. Sini lo. Gue itu bukan yang gak pernah sayang sama ibu gue, Bon. Gue kena masalah di kampus, tau gak? Dan gue gak ngerti gimana cara gue ngulangin masalah itu. Dan lo, lo cuma namanya masalah gue doang. Emang masalah lo apa sih? Lo pengen tahu masalah gue apa? Pengen tahu? Hah? Fitnah, Mon. Gue dituduh sebagai pengedar sabu-sabu. Dan lo tahu akibatnya apaan? Gue dikeluarin pun dari kampus. Gue udah gak ngerti lagi harus bertanggung jawab kayak gimana ibu gue. Almarhum bokap gue. Gue gak punya cita-cita lagi sekarang. Masa depan gue hancur, rantakan.
Sabar ya, Dik. Sorry, Dik. Sabar, Dik. Habis pikir, Stel. Apa kira-kira ini nasi butuh sial banget, jelek banget. Dan gitu, Dik. Sebagai manusia, seharusnya kita tetap berusaha. Kalau masalah kuliah gue di DO, gue tetap kok berusaha. Gue bakalan terus kuliah. Dan gue akan cari kampus yang mau nampung gue. Ya, bagus dong. Jadi, masalahnya selesai kan? Udah, jangan sedih lagi ya. Oh iya, Dik. Ada yang mau gue... Ada hal lain lagi yang bikin gue lebih sedih daripada masalah kuliah, Stel. Kehilangan orang yang amat ku sayang, orang yang amat ku cintai. Sakit banget hati ini rasanya, Stel. Dan gue gak bisa ngilangin perasaan sakit hati ini begitu aja. Gue kehilangan Gita. Gue jadi curhat gini sih sama lo. Yaudah, tadi katanya lo pengen ngomong. Ngomong apaan? Ngomong. Gak jadi, nanti aja. Gue bingung, Stel. Gue emang sempat marah sama Dika. Pas gue tahu dia gak jujur kalau dia pacaran sama lo. Tapi sekarang gue sedih banget pas tahu Dika di DO. Gue gak percaya dia pengedar, Stel. Lu juga kan? Stel. Maafin gue ya. Kalau gue udah ngerusak hubungan lo sama Dika selama ini. Lo gak bisa ngebohongin perasaan gue, Stel. Kalau gue... Gue sayang banget sama Dika. Thank you.
ya, Stel. Mbak, bukannya cewek yang sering sama Kevin ya? Kok tahu? Saya temennya. Oh, kebetulan aku lagi nyari Kevin. Kamu bisa bantu aku nggak buat ketemu sama dia? Ngapain cari-cari Kevin? Saya lagi ada masalah sama Kevin dan saya harus ketemu sama dia hari ini juga. Oh, ada masalah. Kayaknya penting banget. Ada masalah apa sih, Mbak? Saya hamil. Hamil? Apa, Stel? Gue yang bikin Ita marah kalau gue bilang pacar gue. Stella? Gak cuman itu. Gue juga sekongkol sama Kevin buat misahin lo sama Nita. Akibatnya bakalan kayak gini, terpuruk kayak gini, gue nggak tahu. Gue benar-benar nyesel. Maafin gue ya. Demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. Mungkin sang fajar dan sayap-sayapmu. Gue juga udah maafin lo kok dari tadi. Makasih adik. Ya, gue punya sesuatu buat lo. Maaf ya, kalau selama ini gue salah sangka, terus bertindak kasar sama lo. Gue sebenarnya, gue juga sayang sama lo. Jadi seperti itu kejadiannya. Selamat siang, Pak. Iya. Masuk. Lo ngapain lo di sini? Kevin, duduk. Kevin,
kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Nggak tahu, Pak. Emang kenapa? Dia mengaku sebagai kekasih kamu, dan kini dia tengah hamil akibat perbuatan kamu. Enggak, Pak. Itu bohong, Pak. Itu nggak benar, Pak. Ini orang cuma mau fitnah saya aja, Pak. Kevin, lu tuh harus tanggung jawab. Ini tuh bayi kita. Alah, mana buktinya kalau itu bayi gue? Hah? Bisa aja lu hamil sama orang lain, ya kan? Lu tuh bener-bener keterlaluan, tau gak sih? Tolong semuanya duduk dan kita selesaikan masalah ini. Udah deh, Vin. Lu tuh gak usah ngelak. Lu tuh harus tanggung jawab, Vin. Bisa diem gak sih lu? Ngomong dulu dari tadi. Kevin, kalau memang dia hamil karena perbuatan kamu, kamu harus bertanggung jawab. Pak, itu gak benar, Pak. Saya gak kenal sama dia. Ketemu aja gak pernah, Kevin, Pak. Kevin, saya sudah tahu semua perbuatan kamu, termasuk perbuatan kamu yang memfitnah Dika sebagai pengedar sabu-sabu. Sekarang pilih. Kamu harus nikahi dia, atau kamu saya akan laporkan polisi dan dikeluarkan dari kampus ini. Bapak, ibu-ibu sekalian, saya... Dik, gue ada kabar buat lu, Dik. Bon, gue mau nyanyi lu ntar. Dik, ini penting, Dik. Gue butuh ngamen, gue perlu uang buat bayar kuliah. Dik, lu bakalan nyesel seumur hidup kalau lu gak baca surat ini, Dik. Bisa meratapi
Setiap malam yang ku lewati, bayanganmu masih menyelimuti. Namun ku tahu tak bisa kembali, meski hati ini terus menanti. Semua kenangan yang kita rangkai kini hanya menjadi bayang. Ku coba tuk pertahankan, namun dirimu semakin menghilang. Semakin jauh kau melangkah pergi, meninggalkan jejak di hati. Ku hanya bisa menatap sunyi, merasakan cinta. Sakit yang menjauh, namun kini ku harus terima kau pergi semakin jauh. Semakin jauh kau melangkah pergi, meninggalkan jejak di hati. Cinta menyertai langkahku di setiap pagi dan senja. Senyumku tak terbendung lagi, kuasa cinta mengalun dalam jiwa. Di pelukan hangatmu, sinar mentari menyinari hariku. Tiada yang bisa langkahku menuju cinta yang suci. Sukacita memenuhi hati seperti bunga yang mekar di taman. Di dalam jiwa api yang menyala, membakar semangat dalam setiap detik. Melangkah di bawah melangkah di bawah langit biru, menghirup udara
Setiap pagi ikut jalani, terasa hampa tanpa hadirmu di sini. Langit biru tampak sepi saat tak ada senyuman dan lari. Hitung setiap detik yang berlalu seperti ombak yang menghantam pandai tanpa henti. Rindu ini tak pernah layu, hanya berharap kau segera kembali. Menanti kehadiranmu di sini seperti hujan menanti. Datang membawa sepi, ku coba untuk lalui dengan mimpi. Namun bayanganmu terus menghantui, membuat rindu ini semakin menjadi. Bawah bulan yang tersenyum tipis, ku bisikkan namamu di angin malam. Semoga kau dengar bisikan halus bahwa hati ini tak pernah padam. Menanti kehadiranmu di sini seperti hujan menanti pelangi. Di senyap seperti hujan menanti pelangi. Di setiap helaan nafas ini hanya ada satu nama yang ku nanti. Menanti kehadiranmu di sini seperti hujan menanti pelangi. Di setiap helaan nafas ini hanya ada satu nama yang ku nanti. Menanti kehadiranmu di sini seperti hujan menanti pelangi. Di setiap helaan nafas ini hanya ada satu nama yang ku nanti. Hingga saatnya tiba kau. Menanti kehadiranmu di tiap detak jantungku. Oh 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 oh. Di setiap sudut malam yang sunyi, ada rindu yang tak terucap. Kau tinggalkan hati ini dengan kenangan yang pekat. Semua mimpi yang pernah kita jalin, kini tinggal bayangan sepi. Ku coba untuk melupakan, namun hatiku tetap merindukan. Bayangan sepi menghampiri, mengingatkan akan dirimu. Hati ini terasa hampa tanpa hatimu di samping. Yang ku ambil ada
wajahku yang tersisa. Meski ku coba tuh berdiri, hati ini masih terluka. Semua mimpi yang pernah kita jalin, kini tinggal bayangan sepi. Ku coba tuh melupakan, namun hatiku tetap merindukan. Bayangan sepi menghampiri, mengingatkan akan dirimu. Hati ini terasa hampa tanpa hadirmu di sampingku. Bayangan sepi menghampiri, mengingatkan akan dirimu. Hati ini terasa hampa tanpa hadirmu di sampingku. Bayangan sepi selalu datang mengisi ruang di hatiku. Ku coba untuk melangkah, namun bayangmu selalu ada. Waktu kan sembuhkan semua luka, namun kenangan takkan sirna. Ku harus kuat untuk melawan bayangan sepi yang selalu datang. Bayangan sepi menghampiri, mengingatkan akan dirimu. Hati ini terasa hampa tanpa hadirmu di sampingku. Bayangan sepi selalu datang mengisi ruang di hatiku. Ku coba untuk melangkah, namun bayangmu selalu ada. Ku coba untuk melangkah, namun bayangmu selalu ada.